Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku, Francisca Mayang Sari. Halo semuanya, jadi kali ini aku bakalan membuat video lagi nih guys. Jadi nama videonya adalah tutorial cara membuat hospital atau rumah sakit di Kota Mangga 2. Yeay. Oh iya guys, ini makanya aku membuat tutorial ini itu karena ada yang request ya guys. Jadi nama channelnya dari Kak Azikri Official. Terima kasih Kak sudah request di channel aku. Maaf banget ya Kak, baru aku bikinin sekarang. Ya udah deh guys, daripada lama-lama langsung saja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan sama video aku setiap aku ngupload video. Anjay, aku pribadi aja sebelum menonton. Hai guys, jadi sesuai nama judul gitu, aku bakalan bikin ini hospital atau rumah sakit ya guys. BTW aku udah bikin ukurannya di bagian sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di bagian sini 12, sini 12, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sini 9 ya guys. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Jadi ukurannya agak sedikit susah, kalian jangan lupa dicatat aja deh ya. Mendingan kalian potong-potong videoku aja gak apa-apa sih. Oke, BTW kalian buka puasa pakai apa guys? Aku gak tahu. Coba tulis di kolom komentar dong, penasaran, kayak kepo aja gitu, jadi memangat ya. Saya memang orangnya tuh suka kepo-kepo banget gitu loh, jadinya kayak mohon maaf gitu, kayak ya memang gitu, memang saya kepo. Mana sih, dari bayi kah? Bukan lah, bukan. Astagfirullahaladzim, ya Allah sabar. Itu kan nih udah buka puasa ya guys, tapi ya nggak boleh marah-marah juga gitu dong. Oke, kita ini kasih beton putih buat lantainya. Hujan. Oke, kita lanjut aja, udah aku cerahin lagi ya guys. Soalnya kalau hujan saya sangat-sangat malas gitu. BTW aku lupa sebutin bahannya ya guys. Jadi bahannya simpel kok, cuma batu bersinar, blok rumput, kaca, beton putih, pintu spruce, beton merah, beton biru, dan kaca jendela guys. Ya aku sih sebenarnya kayak pakai kaca jendela atau kaca yang tipis gitu tuh kayak malas banget sih. Tapi kayak gimana ya, biar estetik jadinya aku pakainya itu aja gitu loh guys. Tapi lebih keseringan aku kalau lihat di YouTube guys, siapa gitu ya guys, gak tahu aku lebih suka nonton TikTok dibandingkan YouTube gitu. Jadi kita tinggiin 1, 2, 3, 4, 5, 5 blok ke atas menggunakan beton putih guys. Yeay. Oke, jadi udah lama banget aku gak pakai beton, jadi kayak kangen banget sumpah, kayak apaan sih, udah lama banget gitu loh kayak. Jadi ya udah aku pakai beton itu aja gitu loh. Lagian kan juga hospital biasanya juga pakainya kan kayak gitu ya guys. Aku sih gak tahu ya, lebih keseringan sih kayak gitu deh kayaknya. Kasih kaca jendela seperti ini guys. Nah kalau udah dikasih kaca jendela, ini kita bikin di bagian sini. Oke, bikinnya seperti ini aja guys, jadi kayak simple ya guys. Kalian kalau bikinnya mau lebih simple dari aku juga gak apa-apa, aku juga gak maksa sih guys. Kayak nanti kayaknya di sini aku bakal kasih, oh iya lupa, harusnya kita itu kalian boleh kok kasih kayak daun azalea berbunga, daun azalea, daun ekelap, daun akasia, daun rimba, daun betula, daun spruce, dan daun ek ya, kayak lain-lainnya gitu. Pohon-pohonan juga bisa kok guys, ya yang penting bisa lebih estetik lah ya guys. Contohnya kayak misalnya ya daun azalea berbunga itu kan estetik, nah itu kalian harus pakai itu gitu. Tapi aku tidak memaksakan kalian kok buat bikin kasih daun azalea berbunga gitu loh guys. Sumpah sih aku kenyang banget kayak OMG, makan satu mangkok. Sumpah kayak, tapi nasinya dikit gitu. Jadi kayak gimana sih,
BTW aku cuma punya teman boneka yang di sini, guys. Sepi bingit. Kayak OMG, BTW aku udah enggak sabar VNA. Tapi belum 50.000 subscriber. Ya, tapi enggak apa-apa deh. Kapan-kapan aja VNA-nya. VNA-nya kan aku udah janji bakalan 50.000 subscriber, guys. Ini buat kalian kan coba face reveal pasti mukanya cantik ya. Ah, makasih. Iya, aku enggak tahu muka aku kayak gimana. Kalian yang nyesuaiin aja lah ya, tapi jujur lagi kayak aku tuh kalau waktu pas udah 50.000 subscriber aku kayak malu banget nanti pas reveal ini aku salting banget di sumpah. Aku tuh gak berani nunjukin muka aku, guys. Apaan sih yang komen gitu kan. Bisa aja gitu kan. Emang ya kayaknya tuh sukanya gombal-gombal gitu. Gombal apa? Sumpah kayak capek saya jadinya ya, guys. Tuh di video sebelumnya aku lupa itu video kapan, tapi intinya kayak ada yang komen kok gitu, Bang. Astagfirullahalazim, ya Allah, masih bocil gue. Gue belum gede. Ya udah gede deh. Kan aku udah kelas 4 mau naik kelas 5. Kalian pasti tahu lah ya, guys, tren TikTok yang kayak gitu. Bocil TikTok sih fix pasti tahu. Aku sih tahu, guys. Jadi tuh kayak gini ya. Tapi sebenarnya kan aku udah kelas 4 gitu kan. Banyak banget sih yang nanya. Aku kan kelas 4 nih, guys. Nah, itu. Tapi ini kita coba contohin itu ya, guys, yang bilang gitu. Jadi tuh dia tuh bilang gini, kelas berapa ya, Dek? Itu kan followersnya kan komen kayak gitu. Nah, terus dia tuh jawab itu gini. Hah? Apa? Adek? Mungkin lo ya yang adek. Gue udah kasih ya, cuy. Gue mau naik kelas 4. Gue udah gede. Kayak aku ngakak banget sih lihat video itu tuh sampai diulang-ulang terus gitu, kayak capek banget. Kayak apaan coba sekarang tuh zaman tren-tren TikTok tuh emang agak lain dikit gitu. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Ah, hujan terus, ya Allah. Oke, guys, dari tadi aku malas banget ya. Hujan-hujan terus kayak di mana? Di kampung aku aja hujan terus. Malas banget sih kalau hujan. Apalagi kalau hujannya deras, kayak bikin demam gak sih, kayak bikin sakit gitu kan, kayak malas. Tapi ya udahlah, memang takdir ya, guys. Kita syukuri aja. Aduh, jariku sakit, guys. Gara-gara sering megang HP sih. Memang, guys, kalau aku lagi main game tuh suka kayak kelingkingnya keluar sendiri ya, bukan. Bukan gitu maksudnya. Aku enggak tahu deh ya, intinya kayak gitu lah ya, guys. Oke. BTW, thanks ya, guys. Aku maaf banget baru ngucapinnya sekarang, soalnya aku lupa, guys. Thanks atas kalian yang udah support. Sekarang udah 5.000 subscriber lebih, kayak apaan sih, gak jelas banget, kayak wah, beruntung banget gitu kan. Kayak makasih lah, guys. Aku terharu banget, sumpah. Kayak aku berteriak. Apaan sih? Ya Allah. Aku gak mater, sumpah, wir. Kayak udah 5.000. Kapan gitu ya 4.000 tuh? 3, 4, 5. Oke, udah mau selesai ya, guys. BTW, aku tuh sebenarnya niru di Google, tapi itu dari gambar gitu ya. Memang di Google adanya gambar, gimana sih? Masa iya nyata? Tapi aku memang, guys, ambilnya tuh kayak gambaran gitu. Jadi kayak bocil yang gambar gitu. Aku gak tahu ya, bocil yang gambar, aku tiru yang ini. Tapi kan di gambarnya itu satu lantai, jadi aku bikinnya dua lantai aja, guys. Kayak gimana biar lebih cantik aja gitu loh, guys. Oke. Kalian kalau misalnya hospitalnya warna pink juga gak apa-apa. Kok warnanya warna pink, capek banget sumpah. Kayak aku pengen juga sih punya hospital warnanya pink. Kayak imut gak sih? Kayak aku pengen gitu loh.
apaan sih, ya Allah, gak jelas banget. Kayak hospitalnya jujur lagi kayak kecil banget, masih besaran di kalau luar biasa ya, tapi aku sekarang udah gak punya kalau luar biasa. I'm very very sad guys. Aku pengen nangis. No, nangis. No, happy kiawo, tetap happy kiawo. Gak boleh nangis, tetap happy kiawo. Apaan sih? Oke, kita lanjut bikin aja. Maaf guys, kalau misalnya kayak rada-rada kagak jelas dikit gitu. Gak jelas banyak ya guys. Kita kasih kaca-kaca yang sangat membagongkan. Nah, kan masih jadi astagfirullahaladzim, ini masih bolong. Oke, kita kasih lampu dulu gak sih? A few moments later. Nah, di sini udah selesai lampunya, kita kasih beton biru seperti ini aja, guys. Kalau gak dikasih beton biru, gue marah ya. Bersihin, guys. Apaan sih pakai cara marah segala gitu. BTW, kalian kalau gak dikasih seperti ini juga tidak apa-apa kok. Saya itu orangnya gak maksa, baik hati, bersyadir. Apaan sih, sok baik guys. Astagfirullah. Nyanyinya gitu banget. Hei, kok dia? Ya Allah, gini banget hospitalnya. BTW tidak patut dicontoh ya, bestie. My friend, my bestong. Terus gak tahu. Aku tuh malas bacanya tuh kalau ada yang komen tuh tentang Inggris, komen Arab. Gimana sih? Ada yang komen Jepang. Coba kayak malas nerjemahinnya. Please, saya dari Indonesia, tapi saya tetap apa? Enggak tahu deh. Ya gitu ya, guys ya. Please, saya tuh capek sama komentar-komentar yang kayak enggak tahu deh. Ya ginilah ya, guys, jadinya ya. Nih, aku ini deng, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kayak suster aja. Oke, guys, jangan lupa di rating ya. Oke deh guys, begitu dulu ya tutorial dari aku, dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum, bye, see you next video, bye bye semua.